Jadi ialah kalau kita melihat import latex kita ialah lebih daripada 3 bilion ringgit. Jadi sebab itu kita nak menggalakkan supaya kebun getah ini menghasilkan latex. Dan untuk itu apa yang saya nak cadangkan, saya sudah pun berjumpa dengan Persatuan Pekebun-Pekebun Kecil untuk himpunkan, sebab kalau dalam kadar pekebun kecil ini mungkin tidak produktif dan tidak ekonomikal untuk mereka melaksanakan usaha penorehan dan sebagainya. Kalau kita dapat kelompokkan mereka dan ada satu syarikat utama yang akan menjaga mereka dan garanti, maknanya membeli pada harga tertentu latex tersebut. Kalau kita membuat perbandingan, harga latex sekarang ini dari segi average-nya ialah RM5 lebih berbanding dengan harga getah scrap. Sebab itu kalau itu dapat kita laksanakan dan kita juga mengurangkan import dan menghasilkan secara dalaman latex tersebut, jadi ini diharapkan akan dapat membantu meningkatkan pendapatan penoreh getah kita. Terima kasih.